Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi yang tidak berhenti. Potongan-potongan video bayi-bayi yang menjadi korban serangan Zionis terhadap umat Islam di Gaza. Kita hidup nyaman di sini, jemaah. Kita sholat dengan nikmat. Kita makan dengan lezat. Kita tidur dengan nyenyak. Apa yang kita lakukan buat mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Lepas dari semua kontroversi yang ada, yang jelas saudara-saudara kita dibantai. Yang jelas Palestina dijajah. Maka sisipkan doa. Dan saudara-saudara kita dizalimi di sana. Maka berdoalah memohon kepada Allah. Maka tolonglah. Ketika antum sujud, ketika sebelum salam, doakan agar Allah menolong mereka. Tatkala antum punya kelebihan harta dan ingin berbagi, pastikan tepat sasaran.